Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Hari ini aku juga dalam keadaan baik loh. Oh iya, bertemu lagi dengan aku Kak Renata di Mapel Sosiologi. Nah, pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas mengenai globalisasi dan perubahan komunitas sosial. Oke, okay, sebelum masuk pada materi inti, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa saja yang akan kita pelajari pada bab kali ini. Yang pertama, ada pengertian, gejala, dan proses globalisasi. Yang kedua, ada pengaruh globalisasi terhadap komunitas lokal. Yang ketiga, ada globalisasi dan dampaknya pada masyarakat. Dan yang terakhir, ada globalisasi dan modernisasi. Oke, okay, kalau kalian sudah siap, kita akan masuk ke pada materi ini ya. Oke, okay, kita akan memasuki pada materi yang pertama, yaitu pengertian globalisasi. Ada yang tahu tidak pengertian globalisasi itu apa? Apa seperti globe ini? Yang menggambarkan seluruh dunia. Jadi, ya. Jadi, globalisasi yang berasal dari kata "global" yang berarti universal atau mendunia adalah proses yang menghubungkan antara individu maupun kelompok sosial yang melewati batasan geopolitik. Nah, yang dimaksud geopolitik sendiri adalah hubungan antara politik dan teritori, atau batas wilayah yang ada di negara wilayah, ada di dunia yang mana karena adanya globalisasi ini batas-batas tersebut itu menjadi hilang oke sampai dari pengertian globalisasi apakah kalian sudah memahami kalau kalian sudah memahami kita akan lanjut pada sebab yang selanjutnya oke yang selanjutnya aku mau bahas mengenai faktor pendorong globalisasi faktor glo pendorong globalisasi sendiri aku bagi menjadi dua ya. Yang pertama ada yang internal atau dari dalam diri, dan yang kedua ada faktor eksternal dari luar diri. Nah, aku mau bahas yang pertama dulu nih, yaitu faktor internal. Faktor internal yang pertama adalah adanya rasa keterbukaan. Adanya rasa keterbukaan ini menjadikan budaya-budaya yang dari luar, khususnya budaya-budaya yang sangat berbeda dengan kita masyarakat lokal ya, itu menjadi mudah untuk berbaur satu sama lain. Nah itu ada hubungannya kemarin dengan perubahan sosial ya. Yang kedua ada rasa saling ketergantungan. Nah kita kan tahu ya kalau semakin waktu semakin lama kalau kebutuhan manusia itu makin kompleks. Nah adanya kebutuhan yang semakin kompleks itu kita tidak bisa memenuhinya sendirian sehingga ada rasa ketergantungan satu sama lain. Ini juga merupakan dari pengertian kita sebagai makhluk sosial ya, yaitu makhluk yang saling bergantung satu sama lain dan tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga, adanya kebebasan pers. Nah, ini ada kaitannya dengan yang pertama tadi ya, adanya rasa keterbukaan. Adanya rasa keterbukaan mendorong untuk adanya kebebasan pers sehingga masyarakat dapat berpendapat atau mengemukakan suaranya secara bebas. Oke, selanjutnya aku mau bahas faktor eksternal. Yang pertama adanya kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tahu ya, saat ini kan iptek semakin maju ya, khususnya saat kemunculan handphone, laptop atau komputer atau bahkan internet dia. Nah adanya kemajuan iptek itu mendorong kita untuk lebih mudah, sehingga kita pun juga ketergantungan terhadap teknologi. Yang kedua, adanya perdagangan bebas. Nah, ini ada kaitannya yang apa? Faktor internal yang kedua yaitu adanya rasa ketergantungan. Adanya rasa ketergantungan tersebut yang berasal dari kebutuhan yang makin kompleks, mendorong adanya perdagangan bebas. Perdagangan bebas di sini bisa dilakukan secara lokal, nasional maupun internasional ya. Yang terakhir adanya sistem kerjasama luar negeri atau sistem kerjasama diplomat ya. Ini juga ada kaitannya yang eksternal nomor 2 dan internal nomor 2 tadi karena adanya rasa ketergantungan. Selain itu, adanya sistem kerjasama luar negeri ini juga mencegah adanya konflik-konflik yang tidak diinginkan. Oke, okay, dari faktor pendorong globalisasi, apakah kalian sudah memahaminya? Kalau kalian sudah memahaminya, kita akan lanjut pada subbab yang berikutnya. Oke, okay, selanjutnya aku mau membahas mengenai gejala-gejala dari globalisasi. Di sini gejala globalisasinya aku bagi menjadi dari lima sektor kehidupan ya. Yang pertama, aku mau bahas dari sektor iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, gejala globalisasi dalam bidang iptek sendiri adalah adanya penemuan. Nah, di bab sebelumnya mengenai perubahan sosial, kita kan sudah tahu ya bentuk dari penemuan sendiri ada dua jenis. Yang pertama ada discovery dan yang kedua ada invention. Nah, kedua tersebut merupakan gejala globalisasi dalam bidang iptek ya. Contoh dari gejala globalisasi dalam bidang IPTEK sendiri yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya adalah adanya penemuan handphone atau alat komunikasi internet. Bahkan kendaraan yang biasa kita pakai juga merupakan dari penemuan dalam bidang IPTEK. Oke, selanjutnya aku mau bahas dari sektor yang kedua, yaitu sektor ekonomi. Gejala globalisasi dalam bidang ekonomi sendiri adalah adanya ketergantungan. Nah, tadi sebenarnya sudah aku bahas ya mengenai ketergantungan ini. Karena adanya kebutuhan yang makin lama makin kompleks. Nah, sementara itu contoh gejala globalisasi dalam bidang ekonomi sendiri adalah adanya kegiatan ekspor dan impor atau juga perdagangan bebas yang ada pada pasar dunia. Indonesia sendiri juga masih sering ya mengadakan kegiatan ekspor impor khususnya untuk bahan-bahan pokok seperti beras bahkan minyak sendiri yang akhir-akhir ini masih langka ya. Oke, selanjutnya ada sektor politik nih. Gejala globalisasi dalam sektor politik sendiri adalah adanya adanya kebijakan atau undang-undang yang terstruktur dan adanya kesadaran dalam berpartisipasi. Nah, in, ini contohnya adalah undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja kemarin ya yang sempat diperdebatkan karena undang-undangnya itu sedikit bermasalah gitu. Oke, okay, selanjutnya aku mau lanjut ke sektor yang keempat yaitu sektor budaya. Gejala globalisasi dalam sektor budaya sendiri adalah adanya keberagaman. Nah, kalau kalian masih ingat di bab kemarin mengenai perubahan sosial, nah yang adanya difusi, itu difusi itu merupakan dari gejala globalisasi juga ya, sehingga adanya asimilasi, akulturasi, itu juga merupakan dari gejala globalisasi, sehingga melahirkan budaya-budaya yang baru. Nah, dan yang terakhir ada dari Sektor agama, nah, kita kan tahu ya, kalau agama di dunia ini tidak hanya satu ya, kan? Ada tuh banyak Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Konghucu, Sinto. Nah, adanya keberagaman tersebut akhirnya lahirlah rasa toleransi, toleransi beragama ya, khususnya. Oke, okay, dari jalan globalisasi sendiri apakah kalian sudah memahami kalau kalian sudah memahami kita akan lanjut ke subbab yang selanjutnya oh iya tapi sebelum masuk pada subbab yang berikutnya kita ada contoh soal dan explaining dulu nih coba dikerjakan dulu ya sebelum masuk ke subbab selanjutnya oh iya untuk tebak-tebakannya disimpan dulu nanti di akhir ya jawabannya ada di akhir kok baik selamat mengerjakan dan bisa dipas dulu ya kalau ingin mengerjakannya. Oke, tadi gimana ice breaking-nya? Dengan contoh soalnya juga ya. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Oh iya, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tanya ke aku ya mengenai soalnya. Oke, kita akan lanjut ke subbab yang berikutnya, yaitu pengaruh globalisasi terhadap komunitas lokal. Nah, sebelumnya, Komunitas lokal itu apa sih? Oke. Okay. Komunitas lokal sendiri adalah masyarakat yang berupa individu maupun kelompok yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dengan cara bertempat tinggal atau bermukim pada suatu daerah atau wilayah tertentu. Nah, contoh komunitas lokal sendiri bisa dibilang seperti kita ya atau aku ambil contoh aku saja ya. Nah, aku ini aslinya orang Jawa Timur ya, tapi saat ini aku lagi di Jawa Tengah nih, ya. Makanya ini backgroundnya Weda kan, ini kan aku lagi di kos. Ini apakah aku termasuk dari komunitas lokal? Ya, aku termasuk dari komunitas lokal karena aku berinteraksi dengan lingkungan dan bertempat tinggal di daerah ini di Jawa Tengah. Itu juga termasuk dari komunitas lokal. Nah apakah dari pengertian komunitas lokal ini kalian sudah memahami? Kalau sudah paham, aku akan lanjut pada subbab yang selanjutnya. Nah kita kembali pada topik yang awal, yaitu permasalahan sosial akibat globalisasi dalam komunitas lokal. Di sini aku menyebutkannya secara garis besarnya hanya ada lima jenis, yaitu yang pertama ada urbanisasi. Nah, kenapa sih urbanisasi ini membawa masalah sosial kepada komunitas lokal? Karena urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota ini membuat masyarakat yang ada di desa ini menjadi makin sepi sehingga tenaga kerja yang ada di desa itu makin lama makin hilang atau tidak ada. Justru mereka yang pindah ke kota akan menyebabkan kesenjangan yang kesenjangan tersebut contohnya adalah adanya pembukaan kumuh lalu adanya pengangguran karena mereka pindah terkadang tanpa adanya persiapan yang matang nah urbanisasi ini ada kaitannya dengan kesenjangan dan kriminalitas juga nah yang kesenjangan ini karena kesenjangan khususnya dalam bidang sosial ekonomi ya ini urbanisasi membawa kesenjangan yang tidak diinginkan ya seperti yang tadi itu pengangguran pemukiman kumuh karena mereka tidak dibekali dengan persiapan yang matang saat pindah ke kota nah adanya kesenjangan atau ketidakimbangan dalam sosial ekonomi ini menjadikan kriminalitas atau kejahatan yang ada dalam masyarakat khususnya masyarakat kota itu menjadi meningkat karena adanya desakan kebutuhan khususnya desakan kebutuhan ekonomi ya. Nah, selain itu, permasalahan sosial akibat globalisasi sendiri juga membawa penyemaran atau kerusakan pada lingkungan, entah itu pol polusi udara, polusi air, dan lain sebagainya. Karena adanya globalisasi ini juga membawa apa kegiatan ekonomi, industrialisasi Nah, industri itu pabrik-pabrik gitu ya. Karena kadang kan pabrik-pabrik itu dibuat tanpa mempertimbangkan dampak lingkungannya. Dan yang terakhir ada hilangnya eksistensi atau lunturnya kebudayaan. Nah, adanya apa? masyarakat perkotaannya khususnya atau masyarakat luar yang umumnya itu heterogen majemuk atau bermacam-macam, maka kebudayaan yang ada dalam lokal itu menjadi luntur dan hilang. Atau bisa kalian sebut ini sebagai proses asimilasi ya kalau di perubahan sosial. Oke, dari permasalahan sosial akibat globalisasi dalam komunitas lokal ini, apakah kalian sudah memahami? Kalau sudah, kita akan lanjut ke subbab yang selanjutnya. Oke, kalau yang tadi Membahas dampak globalisasi dalam komunitas lokal, kali ini kita akan membahas dampak globalisasi secara umum lagi, ya. Nah, di sini ada dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Oh iya, untuk yang warna hijau ini adalah dampak positifnya, ya. Sementara untuk yang warna merah, itu dampak negatif dari globalisasi. Oke, yang pertama aku mau membahas dari sektor ekonomi dulu dalam sektor ekonomi, globalisasi membawa dampak positif berupa negara makin makmur. Nah, ini tadi ada kaitannya dengan perdagangan bebas tadi ya, seperti kegiatan ekspor impor sehingga kebutuhan masyarakat ini jadi terpenuhi. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa dampak negatif pada ekonomi yaitu adanya kapitalisme. Kapitalisme sendiri adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya. Nah, bisa dibilang kapitalisme ini hanya mencari untung-untungan saja ya. Oke, selanjutnya aku mau lanjut ke sektor politik. Sektor politik sendiri dalam globalisasi, dampak posisinya adalah pemerintahan yang makin terbuka. Karena adanya dengan kemajuan IPTEK dalam khususnya dalam bidang informasi ya, apa informasi dan komunikasi. Maka masyarakat jadi masyarakat kan jadi mudah untuk mengakses informasi dan bertukar pendapat. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa dampak negatif pada sektor politik yaitu di mana masalah politik lebih kompleks di mana informasi, informasi dan teknologi komunikasi yang semakin maju ini malah disalahgunakan dalam masalah politik ini sehingga masalah politiknya semakin kompleks. Oke okay, selanjutnya ada sektor sosial budaya. Dalam sektor sosial budaya sendiri globalisasi membawa dampak positif yaitu budaya lebih dekat masyarakat sehingga lebih heterogen. Nah, kalau yang bidang sosbud ini ada kaitannya dengan perubahan sosial khususnya proses maksudnya kebudayaan ya. Dalam bab sebelumnya mengenai perubahan sosial seperti akulturasi dan asimilasi. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa dampak negatif dalam bidang sosbud yaitu lunturnya kebudayaan asli sehingga memicu konflik ini khususnya untuk konflik-konflik konflik yang internal ya atau bisa dibilang seperti perang saudara ya karena adanya kebudayaan oke selanjutnya aku mau bahas dari sektor agama adanya globalisasi ini membawa dampak negatif berupa persebaran agama lebih mudah ini kalau di muslim ya saya kurang tahu kalau di agama lain kalau di islam sendiri apa kegiatan mengaji atau seperti dakwah ya, makanya menyebarkan agama itu jadi lebih mudah karena adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, di sisi lain, globalisasi ini malah justru membentuk sekte-sekte baru atau aliran-aliran baru. Nah, kadang ini alirannya ini bisa dibilang berbeda satu sama lain mengenai kepercayaan agamanya. Nah, kalau tentang sekte-sekte baru di agama lain ya, saya kurang tahu ya. Mohon maaf kalau apabila ada kesalahan. Oke, dan yang terakhir ada sektor iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, globalisasi sendiri malah membawa dampak positif, yaitu komunikasi lebih mudah. Nah, ini ada katanya tadi dengan ekonomi, politik, sosial, dan agama tadi ya karena adanya apa hilangnya batas-batas wilayah tadi ya akhirnya komunikasi jadi lebih mudah se seperti khususnya ada internet yang maju apa alat komunikasi yang maju ya karena adanya internet juga tapi di sisi lain globalisasi malah justru membawa dampak negatif yaitu individualisme meningkat karena ada karena komunikasi itu jadi lebih mudah kita pun justru malah malas untuk berkomunikasi secara manual atau bisa dibilang komunikasi secara langsung ya. Oke dari dampak dan pos, dampak positif dan negatif globalisasi apakah kalian sudah memahaminya? Kita akan masuk ke subbab yang terakhir loh. Kalau tidak ada titiknya kan aku akan lanjut ke subbab yang selanjutnya. Oke, jadi kita masuk ke subbagian terakhir, yaitu mengenai globalisasi dan modernisasi. Modernisasi sendiri dimaknai sebagai pergeseran transform atau transformasi sikap dan mentalis atau sebuah keadaan masyarakat sebagai akibat dari tuntutan masa kini. Nah, maksudnya tuntutan masa kini ini bisa dibilang ke da dari keadaan semula yang tidak baik ke keadaan yang menjadi lebih baik. Nah sementara itu ter penyebab terjadinya modernisasi sendiri karena adanya globalisasi nah globalisasi yang akhirnya membawa pertukaran budaya pertukaran hal-hal yang sekiranya terjadi dalam kehidupan sehari-hari ini menyebabkan adanya modernisasi lalu bagaimana contoh modernisasi di kehidupan sehari-hari oke okay. Berikut ini adalah beberapa contoh modernisasi dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang iptek. E dalam bidang iptek e sendiri, modernisasi contohnya adalah penemuan alat komunikasi. Seperti tadi yang sudah aku bilang mengenai handphone, laptop, komputer, bahkan juga jaringan internet dan juga jaringan radio, itu termasuk dalam modernisasi dalam bidang iptek. E Oke, selanjutnya ada modernisasi dalam bidang sosial budaya, yaitu adanya pergeseran nilai dan norma dan juga pergeseran budaya tadi ya sehingga budaya lokal itu jadi luntur dan bahkan akhirnya terjadi seperti akulturasi, asimilasi, itu juga termasuk dalam modernisasi dalam bidang sosial budaya ya. Oke, selanjutnya ada modernisasi dalam bidang ekonomi. Modernisasi dalam bidang ekonomi yang pertama contohnya adalah perubahan dalam profesi. Nah, dulu kan profesi yang terkenal itu kan kayak guru, dokter, arsitek. Namun karena adanya modernisasi, khususnya karena adanya kemajuan IPTEK ya, akhirnya pekerjaan-pekerjaan itu pun bisa dibilang jadi langka bahkan atau punah yang kemudian Profesi tersebut digantikan dengan profesi-profesi yang lebih modern, contohnya seperti graphic designer, animator. Itu salah satu contoh dari perubahan profesi ya. Kalau untuk pergeseran kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan ekonomi yang berawal tradisional akhirnya berubah ke kegiatan ekonomi modern. Contohnya adalah kita kan dulu kalau belanja suka mendatangi langsung ke tokonya ya bisa dibilang belanja offline ya sekarang. Namun karena adanya modernisasi, karena adanya penemuan alat komunikasi ini tadi, akhirnya kegiatan ekonomi itu menjadi modern di mana lahir, lahirlah toko online atau bisa dibilang kayak platform belanja di internet gitu ya dan akhirnya kegiatan ekonomi pun menjadi modern dengan kita hanya menggunakan HP atau laptop atau komputer hanya untuk berbelanja. Oke, selanjutnya ada modernisasi dalam bidang politik, di mana dalam bidang politik ini ideologi menjadi luas ya. Nah ini bisa dibilang ideologinya tuh menjadi lebih dalam dan kompleks sehingga kita tidak bisa hanya menghakimi sebuah ideologi hanya dalam satu pandangan ya. Oke. Okay. Dan yang terakhir ada modernisasi dalam hmm. bidang agama yaitu lahirnya sekularisme. Sekularisme sendiri adalah paham yang Pak uh, mohon maaf, mengenai sekularisme adalah paham mengenai agama Agama dan politik itu adalah satu hal yang harus dipisahkan, di mana sekular ini adalah paham mengenai duniawi. Jadi, segala kegiatan kehidupan dan agama itu harus dipisahkan, ya. Kalau mengenai sekularisme, itu oke, baik uh, mengenai globalisasi dan modernisasi, apakah kalian sudah paham? Oke, kalau begitu. Sekian dan terima kasih atas perhatian dan waktunya pada pertemuan kali ini bab mengenai globalisasi dan perubahan komunitas sosial. Untuk itu saya pamit undur diri dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup atau di WhatsApp ya. Oke, untuk tadi jawabannya adalah berapa ya? Masih tetap berapa? Oke. Okay. Baik, sekian dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.